sekarang tidak percaya sama pembantu rumah saya. Pembantu rumah saya macam setan. Sekarang ni, eh, pencuri. Kau curi aku punya istri aku punya duit 100. Lepas tu kau curi aku punya tudung istri aku, kau set aku kan? Betul tak? Aku mau report polis sekarang sama kau. Aku tangkap dia. Aku dia pun sama. Tangkap dia. Aku mau panggil tukang kebun. Aku mau tangkap kau report polis. Kau ingat aku ni siapa? Tengok barang. Kau ambil aku punya tudung yang harga 500, 600 duit lagi kau ambil, aku dah bagi kau gaji, kan? Kau pencuri kan? Aku tangkap polis. Dalam-dalam ni. Aku aku nampak duit, aku dah ambil. Kau curi, kau pencuri. Aku mau report polis. Aku mau report polis kau jahat. Kau sekarang ni kau pencuri. Aku dekat tadi kau polis. Telefon pun sekarang, telefon. Kau tak pergi mana-mana. Tak saya. Aku mau tengok, aku tak benarkan. Kau duduk sekarang, pencuri. Aku mau tengok pun. Sekarang kau tunggu, kau tak buat drama dekat sini. Aku tak nak buat drama dekat sini. Ini siapa punya ni? Ini siapa punya ni? Aku mau tanya ini siapa punya? Ini berapa ratus? Kenapa kau curi? Tangan kau bagi sini putih. Buta. Ini siapa punya ni? Ini putih. Sini. Ini siapa punya ni? Kau putih. Apa ni? Ibas dengan polis. Ini siapa punya koset ni? Fitri. Kau bilang ini kecik punya. Pembantu punya. Masa pembantu pakai koset mahal-mahal. Dia kata ini. Itu ini yang ini ambil beg sana kalau yang ini beg ambil anu beg ini yang tinggal ini iyo beg ini yang tinggal sudah ha betul itu dia punya ini tak tahu aku ini punya. Siapa punya harta tak tahu kan tak tahu kau tak bosok betul ini punya siapa punya saya kan ini punya siapa dia punya data ini kenapa dia curi tadi dalam beg ada 100 aku lalu ada ini lagi. Oh, mutar. Pencuri. Ha, engkau apa mencuri juga ke? Tak, udah tunjuk semua sama datang barang Fitri. Asing-asing semua. Kau jangan ya nak curi harta benda aku ya. Tak, Dato bagi 80. Aku bayar utang sama Bo beli celana, beli jaket. Ni sisanya. Ini sumpah demi Allah ni bukan drama-drama lagi dah. Ini memang lahanat pembantu rumah. Saya bayar duit ejen, anak dekat 20 juta dia orang mencuri. Lepas tu dekat depan-depan saya bukan main rajin. Bila saya cek, boleh pula berpacaran kat sini. Sumpah, saya banai angin. Aku tahu. Ya Allah, aku tak nak kabur. Kamu kabur. Aku dah tiga pakai ini. Aku tak nak kabur. Halo, kawan kau mencuri kau tahu kan? Kawan kau mencuri kau tahu kan? Tak tahu, aku cari tudung itu. Betul-betul, Datuk. Datin cakap bilang. Kau mencuri. Nangkang kau masuk polis. Ya Allah, carilah. Ini kayak aku yang dah dibagi-bagi.
Sebab tu bank kata kita cakap, jangan bayar agent, jangan bayar agent, saya bayar agent full. Ingat tak dia cakap? Dia tak percaya dia main dah. Percaya, dia baik daripada rasa. Jangan cakap. Udah dari semalam aku cari tudung itu. Mana tudung aku, Fit? Aku cari sampai di sebelah. Aku tak tahu lah maksudnya. Kau sekarang ni, kawan kau tu mencuri. Ada CCTV. Kau apa ikut mencuri? Kau ya Allah, Dato. Inilah sebab kau buka sekarang. Daten. Buka, suruh buka. Yang? Nanti dulu. Aku nanti tolong dulu. Tolong, tapi sini aja kejap. Susah tak ada lama. Dah. Nah, bukan. Tak sekarang ni, diorang ni. Saya tekan. Okey, kalau kamu jadi majikan, kau marah tak kalau ada pembantu mencuri? Marah. Kamu Fitri, sejujurnya aja Fitri, ini ada kiblat. Tak tahu aku keburukan dia. Tak tahu betul aku datang tadi. Fitri, kok dia nyuri ini? Keluarin semua punya Fitri. Karena Fitri tak pernah lancang pangan. Kawan, sebenarnya kau dah tahu kan? Sebenarnya kan? Dia nak kaburkan. Tahu. Sumpah. Sumpah. Kalau ibarat kata kau tipu. Ya Allah, Datuk. Fitri, kemarin udah ini kan Cili. Aku tak tahu dia di rumah. Bersihin rumah juga dia kan. Sebenarnya dia pemalas kan? Kau jujur. Aku ada TV. Kan kau yang pemalas juga. Aku bersihin di luar. Tadi paginya aku kan buat catatan. Biar tahu. Kau jangan. Ini bukan tuduh-tuduh melulung ya. Jangan nak tuduh-tuduh saya. Saya bukan tuduh-tuduh melulung. Ini dah ada bukti. Dah ada bukti pekerja saya ni mencuri. Lepas tu nak kabur malah gimana kau curi sini. Cek, dia ada main-main tak? Dia ada punya husband ni menipu juga tak ni? Ada lagi ni barang ni. Baik-baik cek. Tak sebab saya terongkak. Bawa stok ni cek. Tak dia ni. Lepas tu lah pemanaman tu pun gitu dia. Kau nak pemanaman tu. Apa itu tak pandai. Lepas ni, elok pun. Ya, dia cakap. Ambil gambar. Ni muka orang pembantu pencuri ni. Ni muka pembantu pencuri. Ni ha. Hadap ambil uang. Ini ambil uang, pembantu ini ambil uang, curi tudung isteri saya, curi korset isteri saya, curi uang. Korset tak ada. Korset itu ada di Eni. Di Eni, Datuk. Betul. Tudung? Tudung aku tak tahu. Ini. Tapi nak dalam beg kan? Duit aku jumpa kan? Gaji tak pegang kan? Duit yang kata aku tak pegang ni mah. Cuma ini sisanya dibagi Datin malam beli celua. Betul tak? Karena aku minta sama Datin belikan ini Datin. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa.